kalau yang ini adalah berita yang akan membuat kita tuh oke deh gitu, harus lebih aware lagi ketika ingin membeli segala sesuatu. Mau dia yang jual tuh artis, selebgram, centang biru, kita tetap harus waspada dan cross check dulu. Oh, karena sering terjadi ya penipuan nih, terutama ketika berhubungan dengan tas branded misalnya. Kita bilang katanya itu asli, begitu dibeli, dicek dan ternyata palsu. Seperti ceritanya padamu. Sabar Bu, okay, bukan nyanyian. Tapi ini adalah kenyataan ya yang harus dihadapi sama Lee Jeong Hoon yang ternyata tereret-eret nih karena kasusnya Angela Lee. Aduh, emangnya Lee Jeong Hoon kamu ngapain? Kamu beliin tas buat istri kamu palsu? Waduh, kalau ini sih dong, kalau pasti itu dimarahin. Coba ya. Kita lihat aja ya, ini klarifikasinya. Silakan. Masih ada di luar sana mau beli atau jual itu harus tempat yang terpercaya, hati. Karena apa, kalau kita ya nggak waspada ya kan bisa kejadian gitu. Jadi lebih baik kita. Tapi dari Angela Lee-nya udah ada bayar belum sih ke kakak? Ada sebagian ya. Ya. Saya pernah sempat kadang-kadang 1 juta, kadang-kadang pernah 5 juta, habis itu ada transfer, ada gitu. Tapi kan kita nggak bisa, orang nggak mau bayar gimana, maksudnya kita bisa maksa kan mungkin, kita maksa pun dia nggak mau bayar gimana, ya akhirnya saya biarin aja. Jadi kalau sama Angel, saya udah berteman dalam arti ini, udah kalau ada masalah uang, saya enggak. Kalau masalah bisnis saya enggak, tapi kalau buat teman apa enggak gitu. Jadi kalau saya bisa membantu dia, mensupport dia dalam hal misalnya dia punya bisnis, saya mensupport datang sebagai tamu, atau saya juga punya restoran Korea, dia datang sebagai tamu, kita ya teman aja, sekadar teman. Berarti emang masih teman baik lah ya kak ya? Iya, terakhir juga dia mensupport banyak konten-konten di restoran saya gitu, jadi ya kita berteman. Ya, jadi kemarin waktu di kejadian itu saya memang lagi pada keluar kota, jadi banyak teman-teman yang menginfokan, bahkan orang-orang gereja juga menginfokan, oh kejadian ini gitu. Ya, tapi ya saya cuma bisa doain aja. Ya, saya nggak ikut campur dalam saksi atau apa kesulitan sih nggak ikut, cuman ya saya cuma bisa doain, kasih support. Jadi kan pasti kesepian saya juga orangnya paling nggak kuat, nggak tahan kalau kesepian, apalagi keluarga lagi jauh, dan ya saya juga nggak bisa cerita sama gitu ya kan, terus nggak bisa cerita sama orang tua juga kalau lagi apa ya, lagi susah atau lagi titik rendah gitu, saya nggak bisa cerita, nggak bisa cerita. Tapi saya itu manusia ingin dimengerti, nggak sih, orang lain tahu bahwa dia lebih susah nih, ya mungkin karena itu kali saya posting. Tapi saya nggak nyangka maksudnya orang mikir itu se-negatif itu, pikir bisa lah maka cerai lagi di rumah sendirian, bukan musik duduk-duduk sendiri, jadi kayak kadang-kadang kayak bengong, kayak orang kayak gak punya tujuan gitu, tapi ya saya bisa ya di rumah sendiri doang sih, enggak.